bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان أحد يقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad din kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah wa barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap kitab Al-Syuriniyat karya Asy-Syaikh Abdul Khaliq Ashabahullah, hadis yang kemarin setorkan terlebih dahulu, hadis yang sangat mudah untuk dihafal dan sering antum dengar, dan bahkan di antara antum sudah pernah menghafalnya. Hadis seputar wajibnya birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Terkhususkan siapa? Ibu. Karena dalam hadis tersebut, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati?" Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berhak aku berbakti kepadanya? Kemudian Rasulullah SAW beliau menjawab dengan jawaban yang sama tiga kali. Ummuk, ibumu. Kemudian siapa? Ibumu. Kemudian siapa? Ibumu, tiga kali. Setelah itu baru kemudian siapa? Bapakmu. Menunjukkan bahwasannya dikhususkan di sini sangat ditekankan terutama berbakti kepada ibunya. Berbakti kepada ibunya. Naam. Tafaddal barakallahu fikum hadisnya. Bismillah. Sahabati. Naam, astanta barakallahu fiik. Tafaddal. Rawahu. Ayo na'am. Ahsan da barakallahu fiik. Tafaddal. Naam, ahsan ta barakallahu fiik. Ayo tafaddal. Naam, ahsan ta barakallahu fiik. Tafaddal. Naam, ahsanta barakallahu fiik. Tafaddal.
Na'am ahsan tabarakallahu fi. Tafadhal. Ayo na'am. Naam ahsan tabarakallahu fi. Tafadhal. Naam ahsan tabarakallahu fiik. Tafadhal. Naam ahsan tabarakallahu fiik. Tafadhal. نعم أحسن تبارك الله فيك تفضل 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 نعم أحسنتم بارك الله فيك تفضل
Na'am ahsantum barakallahu fiik. Faddal. Santum barakallahu fiik. Tafadhal. Na'am barakallahu fiikum ahsantum. Siap? Tafadhal. Na'am ahsantum barakallahu fiik. Tafadhal. Na'am ahsantum barakallahu fiik. تفضل. ايوه. نعم احسنتم بارك الله فيك. Antum apa? Hah? Tafadhal. Alhamdulillah. Khair insyaallah. Kita lanjutkan barakallahu fikum. Hadis yang berikutnya. Qala al-muallif asabahullah bab seputar silatul arham, menyambung hubungan silaturahmi. Yang mana ini merupakan perkara yang sangat penting yang kadangkala orang sangat bermudah-mudahan untuk memutuskan hubungan silaturahmi. Terutama dalam hal dunia, gara-gara jual beli, gara-gara masalah pribadi, akhirnya memutuskan hubungan silaturahmi. Padahal memutuskan hubungan silaturahmi merupakan salah satu sebab penghalang masuk surga. Sebagaimana perkataan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, la yadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Oleh karena itu hendaknya kita terkhususkan ahlu sunnati wal jamaah menjaga sisi yang sangat mulia ini, yaitu menyambung hubungan silaturahmi, baik itu saudara kita, kakak kita, adik kita, paman kita, bibi kita misalkan, sesuai dengan kadar kemampuannya, sesuai dengan kadar yang dia mampu. Kemudian juga menyambung hubungan silaturahmi ini merupakan salah satu sebab dilancarkannya rezeki, dibentangkannya rezeki, dan dipanjangkan umurnya. Masya Allah. Dipanjangkan umurnya, kemudian diluaskan rezekinya. Sebabnya karena apa? Menyambung hubungan silaturahmi. Masya Allah. Kadangkala orang bermudah-mudahan karena punya masalah dengan orang tuanya, langsung pergi dia. Setahun, dua tahun, la komunikasi wala syai. Paham ya? La kalam wala salam. La SMS wala nelfon. Paham ya? Intinya pokoknya benar-benar putus. Padahal apa? Gara-gara apa? Gara-gara masalah dunia misalkan. Allahul musta'an. Ingat-ingat, bahkan kalaupun kedua orang tuanya kafir pun, kedua orang tuanya kafir, beda agama pun, tetap yang namanya silaturahmi dianjurkan, terutama dalam hal dunia. Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman yang sering antum dengarkan apa? Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Itu syahidnya. Kalau kedua orang tuamu memaksa dirimu
memerintahkan dirimu untuk berbuat kesyirikan yang kamu tidak ada ilmunya dalamnya, maka jangan sekali-kali kamu mentaati keduanya. Dan apa? Dan pergaulilah kedua orang tuamu di dunia dengan cara yang baik. Muamalah duniawiyah walaupun beda agamanya tidak ada sekal, diperbolehkan. Rasulullah SAW beliau juga sering bermuamalah dengan barakallahu fikum orang yang agamanya bukan Islam, orang Yahud. Kadang juga transaksi pergadaian dengan orang Yahud menunjukkan bahwasanya dalam hal dunia diperbolehkan. Tapi kalau masalah agama tidak ada toleransi sama sekali. Lakum dinukum waliyadin. Udah, agama mereka dengan agama kita beda, sehingga harus jaga jarak dalam hal agama. Ada belum masalah dunia, selama itu hanya sekedar muamalah duniawiyah, tidak masalah sesuai dengan kadarnya. Kita baca, perhatikan baik-baik hadisnya. Barakallahu fikum, perhatikan baik-baik hadisnya, kita baca. Qala al-mu'allif wa sabahullah an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik, siapa kunyahnya? Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sahabiyun jalil, sahabat yang mulia. Kunyahnya apa? Antum? Siapa? Abu siapa? Abu Abdillah? Abu? Yang jelas? Abu siapa? Abu Hamzah. Naam, ahsan. Yang jelas, Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau digelari dengan apa gelarnya? Barakallahu fiik. Antum Hasan khadimun Nabi sallallahu alaihi wasallam, pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam terjemahnya atau biografinya, barakallahu fiikum, kurang lebihnya 10 tahun beliau membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sudah apa? Hijrah dari Makkah ke Madinah. Masya Allah, menunjukkan bahasanya luar biasa. Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, apakah beliau termasuk sahabat yang paling banyak periwayatannya? Termasuk enggak? Sebutkan pantunnya. Belum hafal? Baca dulu, kalau belum hafal baca aja. Walqubu walhabr ayo na'am. Pantunnya sering terulang-ulang kan, upayakan terkondisikan ya. Pantunnya sangat bagus sekali, sering muncul dalam ilmu mustalah, dalam ilmu hadis. Nah, termasuk Anas bin Malik adalah apa? Adalah sahabat yang paling banyak periwayatannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Coba antum ulangi dengan suara yang keras dan lantang. Naam. Wal muktsiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah tanyalih Ibnu Umar wa Anas wal Habr kal Khudri wa Jabirun wa zaujatun Nabiyyi. Syahidnya wa Anas. Anas siapa ini? Anas bin Malik Abu Hamzah. Abu siapa tadi? Anas bin Malik Abu Hamzah, digelari dengan apa tadi? Khadimun Nabi, pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurang lebih 10 tahun. Naam. Ahsantum barakallahu fiik. Pantunnya dikondisikan ya, sering muncul itu ya. Itu sudah lengkap para sahabat yang paling banyak periwayatannya secara urut, bahkan secara urutan itu. Wal muktsiruna fi riwayatil athar, dan para sahabat yang paling banyak periwayatan hadisnya Abu Hurairah. Kemudian Yali bin Umar, berikutnya Ibnu Umar. Berikutnya lagi wa Anasun Anas Malik wal Habru Abdullah bin Abbas kal Khudri Abu Sa'id Al-Khudri wa Jabirun Jabir Abdullah wa zaujatun Nabiyyi Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha. 7 sahabat paling banyak periwayatannya. Na'am barakallahu fiikum. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah, kita lanjutkan hadisnya, pendek mudah dihafal. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi atharihi falyasil rahimahu. Muttafaqun alaih. Masyaallah, mudah dihafal. Ini besok tidak terkecualikan ya. Ana baca pertemuan malam ini 2 hadis pendek-pendek dua-duanya. Dikondisikan mulai dari Jumat, Sabtu, Ahad, 3 hari kesempatan menghafal 2 hadis pendek-pendek mudah dihafal. Ana bacakan dulu yang ini tadi, kita jelaskan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata,
man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi, barang siapa yang ingin agar dibentangkan rezekinya, bayangkan, dibentangkan, dilancarkan rezekinya. Wa yus'alahu fi atharih, dan agar diakhirkan ajalnya, kematiannya ditunda, diakhirkan panjang umur. Falyasil rahimah, maka hendaknya dia menyambung silaturahmi, masyaallah. Gara-gara hanya sekedar perkara yang mungkin orang meremehkan silaturahmi. Sebab apa? Sebab dipanjangkan umur. Dan juga sebab diberkahi apa? Umurnya dan diluaskan rezekinya, masya Allah. Perkara dia enggak senang dengan kita atau tidak, intinya kita niatnya baik, paham ya? Nah, barakallahu fikum. Misalkan dia punya masalah dengan orang tua, mau kalau ketemu enggak mau dia, diajak ketemu enggak mau katanya. Ya mungkin kita silaturahminya dengan cara apa? SMS, nelpon, nanya kabarnya bagaimana, diterima atau tidak kalau berkunjung, seperti itu. Terus dengan berjalannya waktu, insya Allah bismillah didoakan. Paham ya? Nam agar lunak hatinya. Seperti itu contohnya ya. Karena apa? Karena orang tua barakallahu fiik, walaupun berbeda dengan keyakinan yang diyakini kita misalkan, berbeda prinsip misalkan, itu orang tua. Paham ya? Yang pernah merawat kita, yang pernah mengatur kita, dan yang pernah melahirkan kita, itu ibu kita. Jangan pernah disia-siakan, jangan pernah didurhakai. Naam. Apa kata Rasulullah SAW? Falyasil rahimah, maka hendaknya dia menyambung apa? Silaturahmi. Apakah menyambung silaturahmi harus bawa makanan, berkunjung ke rumahnya? Misalkan antum atau kita sudah berkeluarga, sudah pisah rumah, sudah lama enggak berkunjung orang tua, pergi ke rumah orang tua, apakah harus bawa oleh-oleh? Apakah harus bawa jajan gitu? Harus enggak? Enggak harus. Intinya tuh datang menjenguk, nengok. Paham ya? Antum gak perlu bawa kresek sebesar ada susunya, ada gulanya, gak perlu. Paham ya? Tapi antum ngasih barang yang tipis aja, amplop. Allah musta'an. Gak harus juga. Gak harus ya. Nah, amplop pun gak harus. Intinya antum berkunjung, ziarah, senang orang tua. Kalau gak percaya, buktikan. Orang tua itu antum tengok ada, sudah senang. Antum gak bawa apa-apa. Bahkan kalau antum pulang, disangoni. Apa disangoni? Dikasih oleh-oleh oleh orang tua tadi itu. Masya Allah. Na'am barakallahu fiik. Jadi itu perlu dikondisikan, perlu direnungi. Orang tua itu kalau antum tengok, walaupun antum gak bawa makanan, senang. Paham ya? Bahkan nanti antum malah dikasih oleh-oleh oleh orang tua. Kalau orang tua punya uang pun dikasih apa? Dikasih oleh-oleh lagi. Paham ya? Seperti itu. Tapi kalau gak pernah komunikasi sama orang tua, la salam wala kalam, wala ziarah wala syai', itu bahaya. Karena apa? Karena itu kesempatan kita terakhir kemungkinan besar. Jadi mumpung mereka masih hidup, nah itulah saat itu kita berbakti. Karena kalau mereka sudah meninggal, enggak bisa lagi salat dohirnya, hanya doa yang bisa. Oleh karena itu disempatkan barakallahu fiik. Naam. Muttafaqun alaihi, hadis muttafaqun alaihi itu hadis rawi siapa? Bukhari dan Muslim. Ingat-ingat ya, muttafaqun alaihi. Ini tingkatan derajat hadis yang paling sahih sudah. Paling kuat, kalau hadis muttafaqun alaih sudah kuat. Kedua apa? Tingkatan hadis berikutnya infarada bil Bukhari, rawal Bukhari sendirian tapi ya. Yang kedua, yang ketiga apa? Infarada bihi Muslim. Yang ketiga, hadisun sahihun ala syarti syaikhain. Paham ya? Hadisun sahihun rijaluhu rijalu syaikhain, itu juga semakna seukuran itu ya. Kemudian berikutnya hadithun sahihun rijaluhu rijal Bukhari, hadithun sahihun rijaluhu rijal Muslim, hadithun sahihun ala syarti syaikhain, hadithun sahihun ala syarti Bukhari, hadithun sahihun ala syarti Muslim. Itu panjang urut-urutannya. Tapi nomor satu muttafaqun alaih, sudah kuat sekali itu ya. Muttafaqun alaih, hadis yang sudah sepakati oleh Bukhari Muslim tentang kesahihannya, walaupun kadang lafadznya beda sedikit, tidak masalah. Kita jelaskan di sini. Qala asy-syarihu athabahullah. Perhatikan bawah itu penjelasannya biar enggak gagal paham. Na'am barakallahu fiik. Yunsa'u ayu akhar. Makna yunsa'u maknanya ayu akhar, diakhirkan, ditunda. Ditunda apanya? Al-athar al-ajal, ditunda kematiannya. Jadi kalau dia sering apa? Menyambung hubungan silaturahmi, kematiannya, usianya ditunda. Maksudnya bagaimana ditunda itu? Maksudnya na'am barakallahu fiikum, diperpanjang usianya, diperpanjang umurnya, masya Allah. Li'annahu tabi'un lil hayati fi athariha, dikarenakan yang namanya kematian itu mengikuti apa?
mengikuti kehidupan jejaknya. Maksudnya bagaimana? Ya setelah hidup mati gitu loh. Faham ya? Nah kalau orang menyambung hubungan silaturahmi, diperpanjang apa? Usianya. Diberkahi usianya. Masya Allah. Naam. Bastur rizki, apa makna dibentangkan rezekinya? Tausi'uhu wa kasratuhu. Masya Allah. Banyak rezekinya dan luas rezekinya. Kalau orang sering apa menyambung hubungan silaturahmi, walaupun kepada saudara kita misalkan ketemu, paham ya? Dalam hal dunia tidak masalah. Dalam hal dunia perlu dikondisikan, jangan sampai dicampur adukkan dengan yang lainnya. Paham ya? Mengenai jarot ta'dil lain lagi pembahasannya. Mengenai masalah tahdzir lain lagi pembahasannya. Tapi masalah dunia ada hak yang namanya apa? Silatul arham. Paham ya? Nah, barakallahu fikum sama kakaknya sendiri salami enggak mau, merengut misalnya. Assalamualaikum. Berpaling muka dia. Allah musta'an. Duduk dekat berdampingan, diam seribu bahasa. Allah musta'an. Hajuri. Allah musta'an. Allah musta'an ya. Nuduh kemudian enggak mau bicara wala syai'. Padahal dunia, paham ya? Dunia. Kalau masalah agama udah lain lagi, prinsip lain lagi. Manhaj lain lagi, dunia. Hah? Dia hanya ingin apa? Menyampaikan kalau ini ada uang tolong sampaikan kepada bapak itu loh. Lah ini kakaknya malah merengut. Assalamualaikum menjawab. Paham ya? Allahul musta'an, contoh saja. Paham ya bahwasanya apa? Hal seperti itu tidak benar. Dalam hal dunia ingat-ingat bedakan. Bedakan ya, dalam hal dunia dibedakan di situ. Naam, sifatnya lebih umum. Silaturahmi, birrul walidain, dalam hal masalah dunia lebih umum, lebih luas. Naam barakallahu fi. Kita lihat lagi di sini. Makna dibentang rezekinya, diluaskan rezekinya dan diperbanyak. Masya Allah, banyak rezekinya, luas rezekinya. Waqila al-barakah fi, masya Allah ini. Ada juga yang mengatakan apa? Keberkahan dalam rezekinya karena menyambung hubungan silaturahmi. Apa itu barakah? Definisi barakah saudara sebutkan berkali-kali dulu. Definisi al-barakah itu apa? Al-akh. Yang tak tanya yang sudah lama-lama aja, kalau yang baru-baru mungkin belum pernah dengar ya. Kalau sudah pernah dengar di tempat-tempat yang lain enggak masalah juga sebutkan. Antum, al-barakah apa? Maknanya antum, al-akh, antum. Ingat enggak? Hah? Ingat definisi barakah? Oh, ini enggak ada berkahnya ini. Oh, ini barakah ini. Lah barakah itu apa gitu loh? Hah? Orang kan harus tahu definisi barakah biar tahu apa itu keberkahan. Sedikit yang penting barakah kan itu. Banyak tapi enggak ada berkahnya. Nah, barakah itu apa? Definisinya antum ingat enggak? Apa? Hah? Kurang dikit lagi. Sekalian semuanya enggak usah putus-putus. Yang definisi yang sering disebutkan para ulama dan sering kita nukilkan. Ewa antum, al-akh. Naam. Subutul khairil ilahi fisyai. Subutu al-khairi al-ilahi fisyai. Tetapnya kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala pada suatu perkara. Itu namanya barakah. Sedikit yang penting berkah. Sedikit yang penting di situ ada kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, itu maksudnya. Subutul khairil ilahi bisyai. Tetapnya kebaikan Allah Subhanahu wa taala pada sesuatu itu namanya barokah. Paham ya? Dan barokah ini datang dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam hadis yang sahih pendek al-barakatu minallah. Keberkahan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Intaha syarah Muslim. Ar-Rahim wal qarabah, siapa itu dawatul arham? Wal qarabah, siapa itu kerabat dekat? Wa huwa man bainaka wa bainahu nasabun. Penting ini, perhatikan siapa itu kerabat dekat. Kita punya kerabat dekat, punya saudara, punya dawatul arham, siapa mereka itu? Mereka itu adalah orang man bainaka wa bainahu nasabun. Orang yang antara kamu dan antara dia ada apa? Garis keturunan. Orang yang antara apa? Antara kamu dan antara dia ada apa? Ada keterkaitan dari sisi keturunan. Itu namanya kerabat. Paham belum? Namanya kerabat dekat. Bisa paman, bisa bibi, kan juga ada keturunan di situ. Sambungannya. Bisa kakak, bisa adik, ya kan?
Nah, bisa mbah misalkan seperti itu. Naam. Wa in lam yarits, walaupun dia tidak mendapatkan warisan, qorobah, kerabat dekat, sepupu misalkan. Dekat enggak itu? Dekat juga walaupun enggak dapat warisan kan? Ayo, tapi dia dikatakan apa? Dikatakan termasuk naam al-qorobah, termasuk kerabat dekat. Walam yakun mahraman ala nasah, walaupun bukan mahramnya. Sepupu kan mahram dengan sepupu. Sepupu perempuan mahram bukan? Antum misalkan punya paman. Paman antum punya anak perempuan, mahram enggak buat antum? Namanya sepupu. Paham ya? Nah, sepupu kan mahram, tapi itu karib kerabat. Paham ya? Itu kerabat dekat, lebih dari karib bahkan. Paham ya? Dekat lagi. Ngam kerabat dekat. Maksud soalnya ya. Jadi walaupun dia enggak mendapatkan warisan, walaupun dia bukan mahram, menurut pendapat yang sahih intinya apa? Ada keterkaitan nasab, garis keturunan, maka itu dikatakan qorobah. Paham ya? Dikatakan qorobah. Naam, intaha min faidil qadir. Naam. Silatul arham wajibatun bil ijma'. Perhatikan ini, menyambung hubungan silaturahmi wajib secara ijma'. Paham ya? Menyambung hubungan silaturahmi wajib secara ijma'. Ingat baik-baik, menyambung hubungan silaturahmi tidak harus dengan uang, tidak harus dengan harta, tidak harus dengan makanan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Nah, cukup mungkin antum mengunjungi kemudian apa? Diiringin kata-kata yang indah, nasihat yang baik, motivasi agar apa? Semangat ibadahnya, itu juga termasuk menyambung hubungan silaturahmi. Telah kita selesaikan hadis yang pendek ini, kita sambung satu lagi. Perhatikan baik-baik hadis berikutnya yang pendek itu juga. Ayo, perhatikan hadis berikutnya. Qala al-mu'allif wasabahullahu husnul jiwar. Nah, sekarang pembahasan yang baru, husnul jiwar, yaitu perbuatan baik dalam bertetangga. Jadi kalau antum bertetangga dengan orang lain, upayakan menjadi tetangga yang baik. Kalaupun mereka ganggu, mereka ngayel, nakal misalkan, sabar. Paham ya? Sabar. Nah, karena dibalik kesabaran walaupun pahit rasanya, tapi hasilnya apa? Manis. Enggak percaya buktikan. Sabar memang berat, pahit. Wah, dipukul sabar. Wah, tendang sabar. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, tapi hasilnya manis dibalik kesabaran tersebut. Nah, husnul jiwar, yaitu berbuat baik dalam bertetangga. Paham ya? Kalaupun antum tidak bisa ngasih makanan ke tetangga antum, yang paling terpenting tidak mengganggu tetangganya. Kalau punya ayam, tetangganya lagi apa? Jemur padi ya, ayamnya dikondisikan. Paham ya? Dibikinkan kandang. Jangan dibiarkan makan, wah ini biar nyari rezeki ayamnya. Akhirnya dibebaskan, dilepaskan, makan apa padi tetangga. Ribut, bentrok nanti. Paham ya? Jadi baku hantam istilahnya gitu ya. Ya kan? Allah musta'an. Jadi dikondisikan. Oh ini bertetanggaan seperti itu caranya. Jangan sengaja ayam dilepas kemudian makan apa? Padi tetangga. Alasannya apa? Ini juga butuh rezeki ayamnya. Ya, tetangga itu juga jemur rezeki. Ya enggak? Jemur padi. Kalau disampai dimakan sama ayamnya ribut nanti. Dikondisikan. Na'am barakallahu fiik. Ya dengan cara yang baik. Kalau misalkan ada tetangga yang biarkan apa? Ayamnya berkeliaran di rumah kita, makan padi kita misalnya, kita datangi, "Pak, maaf Pak. Tolong kalau bisa ayamnya dikurung, Pak. Kalau enggak bisa dikurung nanti terpaksa kami yang mengkondisikannya." Paham ya? Gitu dengan cara yang baik. Ya, nanti soalnya dia akan dengar juga kalau dengan cara yang baik. Paham ya? Jangan langsung antum ambil ayamnya sembelih langsung. Dibawa ke tetangga, "Maaf Pak, ternyata ayam tersembelih." Allahu musta'an. Dikondisikan. Karena yang namanya bertetangga seperti itu. Antum hidup di mana aja mesti ada tetangga. Walaupun antum taruh di ma'had, pondok pesantren, 2 orang, 3 orang ada tetangganya juga. Paham ya? Hidup di masyarakat ada tetangganya juga. Jarang sekali orang hidup di tengah hutan sendirian bikin rumah mewah misalkan. Jarang sekali. Itu pun juga kalaupun dia sendirian di hutan, tetangganya juga banyak. Hewan-hewan misalkan. Allahu musta'an. Yang jelas, nah ini hadisnya sahih barakallahu fik mengenai apa? Mengenai berbuat baik kepada tetangga atau na'am barakallahu fikum perbuatan baik dalam bertetangga. Kita baca hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah siapa namanya? Barakallahu fik, langsungan antum. Na'am, Ahsan Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Abu Hurairah termasuk sahabat yang paling banyak riwayatnya enggak ini antum?
Antum termasuk enggak? Hafal pantunnya? Hafal belum pantunnya? Eh, bismillah. Ayo, nomor satu Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhr ad-Dausi. Abu Hurairah ini kalau dalam masalah mencari ilmu, contohnya beliau ini. Paham ya? Panutan dalam apa? Sejarah dari kalangan sahabat yang paling semangat di antaranya Abu Hurairah. Cuman Abu Hurairah andalkan hafalan. Tapi luar biasa hafalannya, masya Allah. Suatu ketika kisahnya berbeda-beda riwayatnya, teman tak nukilkan secara makna aja. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata kepada orang-orang yang berada di pasar, paham ya? Ya ma'asyaral nas, harus semaknanya itu. Wahai segenap manusia, kalian ngapain ribut-ribut ngumpul-ngumpul di pasar? Hah? Mereka itu lagi bagi-bagi warisan di sana, ada orang bagi-bagi warisan katanya. Paham ya? Kemudian mereka tanya, "Aina ya Bahir? Di mana?" Di sana tunjukkan, maksudnya di masjid maksudnya. Akhirnya mereka berbondong-bondong pergi masjid mencari-cari mana yang bagi-bagi warisan. Paham ya? Langsung mereka datang lagi kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Setelah itu Abu Hurairah mengatakan, "Apa yang kalian lihat di sana? Ada enggak sana orang bagi-bagi warisan?" Kata mereka, "Tidak ya Bahir," katanya. "Enggak ada," katanya. "Melihat enggak mereka baca Al-Qur'an?" "Iya." "Ada yang ngajarkan enggak Al-Qur'an?" "Ada." Itulah warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilmu maksudnya. Paham? Itulah warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya itu warisannya adalah ilmu. Karena para nabi dan rasul mereka tidak mewariskan apa? Dinar wala dirham. Inna ma'asyaral anbiya lam yuwarisu dinaran wala dirhaman wa innama warasul ilm. Faman akhadahu faqad akhada bihadin wafir. Artinya sesungguhnya segenap nabi dan rasul mereka tidak mewariskan dinar wala dirham. Mereka tidak mewariskan dinar wala dirham, tapi mereka mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang mengambil ilmu tersebut, sungguh dia telah mengambil bagian yang sangat besar. Ilmu barakallahu fik. Naam. Suatu ketika juga Abu Hurairah radhiyallahu anhu sangat lapar sekali dia. Lapar sampai beliau gulung-gulung ke tanah. Sampai disebutkan riwayat itu ganjal perutnya dengan batu. Ya maksudnya sangat benar-benar laparnya itu luar biasa. Itu sahabat ya. Kalau kita belum pernah kan kelaparan seperti itu. Kalaupun taruhlah sehari enggak makan tapi enggak sampai seperti itu, tapi beliau masya Allah langsung ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahu tentang apa keadaan Abu Hurairah tersebut. Na'am barakallahu fiik. Setelah tahu nanya, na'am barakallahu fiik tadi. Setelah tahu nanya, "Nah, malak ya Abahir, kenapa kamu wahai Abu Hurairah?" ditanya. Ternyata Abu Hurairah apa? Yang menimpa beliau itu karena lapar, rasa lapar. Akhirnya dipanggil Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Setelah dipanggil, Rasulullah menyodorkan segelas air susu. Bayangkan lapar posisinya. Setelah itu Rasulullah enggak langsung mengatakan, "Kamu minum duluan," panggil Ashabus Suffah yang tinggal di emper-emperan, tinggal di emperan Masjid Nabawi kan. Nah, barakallahu fi. Kemudian panggil mereka. Paham ya? Dipanggil. Setelah dipanggil langsung apa? Air minum segelas air susu tadi bukan Abu Hurairah yang minum pertama, bukan, bagian pada mereka. Masya Allah, luar biasa. Lapar, haus, disodorkan segelas air susu, bukan pertama kali Abu Hurairah yang suruh minum, bagian pada mereka, bagikan satu persatu, minum, tinggal yang terakhir. Nah, baqiya ana wa ansi ya Rasulullah, tinggal aku dan kamu ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah SAW setelah ngomong diomong seperti itu? Kemudian Rasulullah menyatakan, "Kamu duluan." Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Bal anta ya Rasulullah." Maksudnya langsung diminum Rasulullah. Jadi Abu Hurairah menahan rasa lapar dan haus tadi, langsung malah apa? Rasul duluan yang suruh minum. Ternyata bekas ini segelas air susu yang diminum Rasulullah, bekasnya itu barokahnya luar biasa. Diminum Abu Hurairah sampai kenyang, masih ada sisanya. Masya Allah. Syahidnya situ bukan air susunya, paham ya? Tapi semangatnya Abu Hurairah dalam menuntut ilmu sampai beliau kelaparan pun masih bangkit. Masya Allah. Walhamdulillah zaman sekarang bisa dikatakan jarang sekali para pencari ilmu itu yang sampai kelaparan, jarang sekali. Ya paling-paling mungkin terlambat makannya aja, kalau sampai kelaparan itu jarang sekali. Paham ya? Bahkan mungkin zaman sekarang lebih banyak makanan daripada zaman dahulu. Ya kan? Zaman dahulu mungkin nyari makanan susah. Walaupun kita sudah gak ngerasakan zaman-zaman mereka, tapi kan kabar-kabar dari orang-orang tua terdahuluan gitu. Zaman sekarang lebih mudah, antum kemana aja ada. Tinggal pergi dan raya ada supermarket,
ada Indomart, Alfamart, makanan banyak sekarang. Sosis bakar juga banyak. Paham ya? Maksudnya apa maksudnya? Syahidnya di sini semangatnya Abu Hurairah dalam mencari ilmu. Hafalan beliau luar biasa. Qala beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarih." Masyaallah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaknya apa? Maka hendaknya dia berbuat baik kepada tetangganya. Ingat-ingat ya, berbuat baik kepada tetangga tidak harus memberikan makanan. Tapi datang dalam suatu riwayat, kalau masak suatu masakan, misalkan suruh memperbanyak apa? Kuahnya, dibagikan ke tetangganya. Yang dikasihkan ke tetangga kuahnya toh, atau dikasih daging sedikit itu, atau kuah saja. Misalkan itu masak sop lah. Masak sop itu kuahnya banyak, ada potongan daging ayamnya, kemudian juga ada baksonya misalkan. Dengan dohir hadis itu kan marok, marok itu kan kuah. Paham ya, antum kasih tetangga antum kuah saja atau ada sedikit dagingnya juga? Antum kasihlah sedikit walaupun satu potong. Tapi kalau antum masuk kuahnya, sudah menerapkan hadis juga, cuman enggak enak sama tetangga. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, wa'illa sudah. Nah, barakallahu fiik, memenuhi apa? Mengamalkan hadis yang sahih tadi itu. Na'am. Kita lihat sini muttafaqun alaih, syarahnya di bawah itu, perhatikan baik-baik. Qala syarihu ashabahullah wa fi riwayat al-Bukhari wa Muslim bil lafzi falyukrim jarah, maka hendaknya dia muliakan apa? Memuliakan nan tetangganya. An Abi Syuraih al-Adawi radhiyallahu anhu. Hibdul jar min kamal iman. Menjaga tetangga itu merupakan bentuk kesempurnaan keimanan. Wa yahsul imtithalul wasiyyah bihi, dan akan terwujudkan na barakallahu fikum mengerjakan yang namanya wasiat, yang diwasiatkan dengannya. Sampai siapa itu yang diwasiatkan? Jibril alaihissalam kepada Aisyah ummul mukminin. Paham ya? Untuk senantiasa berbuat baik kepada tetangga. Bayangkan itu. Na barakallahu fik. Bi isalid durub bil ihsan ilaih, dengan cara apa? Menyampaikan, menyambungkan nah barakallahu fikum kebaikan kepadanya, bihasbi taqah, sesuai dengan kemampuan. Taqah itu kemampuan. Faham insyaallah ya? Sesuai dengan kemampuannya. Jadi kalau misalkan berbuat baik tetangga itu ya tidak ada istilah takalluf, berlebihan tidak ada. Ya cuman semampunya. Faham ya? Yang paling terpenting tidak ganggu. Faham ya? Kalau antum nyetel murotal ya silakan. Nyetel murotal tapi jangan dikeraskan sekali, ganggu tetangganya juga enggak benar. Paham ya? Seperti itu. Naam. Kita lihat sini. Kal hadiah, seperti memberikan hadiah. Wassalam, mengucapkan salam. Wa talaqatul wajh, dan menampakkan wajah yang berseri-seri. Jadi kalau orang hidup bertetanggaan jangan merengut terus. Paham ya? Mau lewat merengut, buka pintu merengut, naik motor merengut. Seakan-akan wajahnya keras gitu ya. Allahul musta'an. Santai aja. Ingat hadisnya. Nah barakallahu fikum Abi Dzar Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu wa Muslim, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin talib. Artinya apa? Jangan engkau meremehkan kebaikan sekecil apapun, walaupun kamu bertemu saudaramu dalam keadaan wajah berseri-seri. Tahu wajah berseri-seri antum handalah? Coba gimana bentuknya? Berseri-seri itu yang menampakkan dia itu senang, tenang, walaupun tidak harus tertawa. Berseri-seri mabum salah ya, wajah yang berseri-seri. Jadi menampakkan seakan-akan enggak ada masalah gitu ya, walaupun masalahnya banyak. Cuman dia pandai mengkondisikan permasalahan tadi sehingga enggak nampak gitu loh ya. Nah, barakallahu fik, seperti itu. Kemudian apa? Wa talaqatul wajhi 'inda liqa'ih, dan juga menampakkan wajah yang berseri-seri ketika bertemu dan berjumpa. Bahkan sebutkan dalam hadis yang masyhur, tabassumu kali akhik sedekah. Senyummu kepada saudaramu sedekah. Senyum aja sedekah, senyum aja. Senyum aja dan sedekah, apalagi menyapa, assalamualaikum. Tambah apa? Tambah baik lagi. Nah, apalagi apa? Mengucapkan ucapan yang baik, kaifahaluk anta bi khair. Ya kan, al kalimatu thayyibatu sedekah. Ungkapan atau ucapan yang baik juga itu sedekah. Nah, masyaallah. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah wa barakallahu fikum, wa tafaqqudu halih, dan juga merasa kehilangan tentang keadaannya.
si fulan mana yang enggak nampak? Sakit kah? SMS, ya akhi, kaifahaluk ya akhi, antum bagaimana kabarnya? Sehat? Sudah lama enggak nampak, sakit kah? Nanya, SMS. Paham ya? Komunikasi, merasa kehilangan saudaranya. Itu bukan merasa kehilangan saudaranya, bukan maknanya berburuk sangka, tidak. Itu merasa jangan sampai saudaranya itu ada apa-apa, kita enggak tahu gitu loh ya. Kan penting. Kadang-kala mungkin dia saudaranya malu sehingga enggak menyampaikan. Ini lihat ini. Wa tafaqqadu halih, dan merasa kehilangan terhadap saudaranya. Mungkin saudara sakit butuh bantuan, ya kita bantu. Butuh doa, kita doakan. Syafaqallah la ba'sa tahur insyaallah. Kan gitu. Wa mu'awanatuhu fi ma yahtaju ilaihi ila ghadalik, dan membantunya pada perkara yang dia butuhkan dan yang selain itu. Membantunya dengan cara apa? Ya kalau misalkan dia keberatan ngangkat barang, ya kita bantu ngangkat, bantu. Paham ya? Kalau misalkan dia ekonominya lagi menipis butuh bantuan dan kita bisa bantu, bantu. Paham ya? Seperti itu. Nah, bantuan itu macam-macam bentuknya. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah kalian dalam perbuatan baik dan ketakwaan, dan jangan kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Yang mampu punya harta lebih, enggak perlu nunggu orang yang tidak mampu minta, dia ngasih terlebih dahulu. Paham ya? Yang miskin pun, yang fakir pun, mencegah dan menjaga diri untuk tidak minta. Paham ya? Nah, kalaupun dia belum bisa memberi, caranya gitu. Yang punya keluasan harta, punya harta yang banyak, paham ya? Dia mampu memberi, memberi tanpa harus apa? Menunggu orang yang miskin minta. Yang miskin, yang fakir, menahan diri untuk tidak minta-minta kalaupun dia belum bisa memberi. Caranya gitu. Wa kafu asbabil adza'anhu 'an ikhtilafi anwa'ihi, penting. Dan juga menahan sebab-sebab yang bisa menimbulkan gangguan. Dengan apa? Berbagai macam jenisnya. Antum punya tetangga makan pisang, kulitnya langsung dilempar gitu aja. Tetangga antum lewat, pleset dengan kulit pisang tadi itu. Itu juga termasuk mengganggu kalau niatnya sengaja. Kalaupun niatnya tidak sengaja, dia meletakkan tidak pada tempatnya. Paham ya? Karena seharusnya kulit pisang tadi diletakkan di mana seharusnya? Tempatnya di mana? Ayo. Bukan sampah, di tempat sampah. Paham ya? Tempatnya di tempat sampah. Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Jadi kondisikan. Ini termasuk adab-adabnya mulia yang perlu kita perhatikan. Hadisnya dua, pendek-pendek. Insyaallah taala dihafalkan ya, setorkan hari Senin nanti, kesempatannya masih panjang. Jumat, Sabtu, Ahad. Insyaallah semuanya terkondisikan. Yang kecil dan yang besar semuanya menghafal. Nasallaha, assalamatul afiyah, walhamdulillah rabbil alamin.